Assalamualaikum, halo semua. Hari ini 20 hari bulan 3 2022 bersamaan hari Ahad. Alzam Brothers bersama sepupu-sepupunya menaiki kereta api dari stesen Tanjung Aru ke stesen Beaufort. Ini kali kedua Alzam menaiki kereta api, manakala Alham baru kali pertama. Kami bersetuju membawa Alzam Brothers berjalan-jalan sebelum memulakan hari persekolahan esok. Seperti biasa, kereta api Tanjung Aru bertolak jam lebih kurang 7.45 pagi. Ketika kereta sudah mula bergerak, tiba-tiba kereta berhenti untuk menunggu sepupu mereka, iaitu Akilah, Akil dan Arikin yang terlambat. Kamu tahu kan, itu kereta api kan dia jalan sedangkan tadi. Kamu nampak kan? Jalan sudah. Dia berhenti. Dia break. Terus kami begini, oh. Kami lain ditunggu. Emang kamu ditunggu. Berjalan sudah. Berjalan. Lari, lari yang di sana tuh kan dia lari kasih tahu. Break terus. Jujurlah mereka tidak tertinggal kereta api. Alhamdulillah tiba di stesen Beaufort, kami pun bergegas turun dari kereta api dan sempat berkumpul untuk bergambar. Semestinya sepupu Alzam Brothers gembira sakan dan inilah kenangan bersama mereka. Kami hanya ada masa sejam sebelum berangkat pulang ke stesen Tanjung Aru. Masa inilah untuk ke tandas, makan dan shopping. Kalau ini gini bang semua, ada orangnya punya sudah kan? Mana ini? Nah. Kami tidak sempat untuk bershopping dan terpaksa bergegas balik ke kereta api untuk mencari tempat duduk masing-masing. Situlah depan, ikut saya aja. Di depan, depan. Tiba di stesen Papar, lebih kurang jam 12 tengah hari lebih, kami dikhabarkan berita yang buruk. Kereta api yang kami naiki itu telah melanggar seorang penunggang motosikal di kawasan tersebut dan mengakibatkan kematian. Kami terkandas di stesen Papar sehingga urusan laporan polis selesai.